Hari saya bayar 100. Waduh. Udah lama saya kenal Caimin. Caimin tuh ya dari pengusung dari partai PKB, juga dari Nahdlatul Ulama. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syarosia, marhaban ya syahrul Ramadan ya syarosia. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Pada bulan ini, kita dianjurkan untuk lebih giat melakukan kebaikan, termasuk kebaikan berbagi kepada siapa saja, terutama mereka yang berhajat. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syarosia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhammad Iskandar melakukan aksi sosial sekaligus ngabuburit di bulan Ramadan dengan membagikan makanan berbuka puasa, sarung, dan sembako kepada para pedagang kaki lima di kawasan Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur. Ya, ini rutin tiap Ramadan dan memang 2 tahun yang lalu agak reda, tidak terlaksana dengan baik karena pandemi. Alhamdulillah tahun ini kita mulai terus di beberapa titik di Jakarta. Dan saya beberapa kali nggak sempat ikut di Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Nah, hari ini saya bisa ikut di Jakarta Timur ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ini. Hari ini ada makanan, ada sarung, ada apa lagi? Kue-kue. Saya berharap tidak ada kenaikan lonjakan harga yang berarti pada Idul Fitri tahun ini. Semoga-moga pemerintah bisa mengatasi dengan baik. Yang paling mendesak adalah minyak goreng yang kemarin sudah ada penanganan khusus. Negara tidak boleh kalah dengan tekanan manapun. Ambil tindakan. Yang kedua, bagaimana komunikasi dan manajemen produksi dengan para produsen barang juga harus terus-menerus dijalin dengan baik. Sementara itu, salah satu pedagang kaki lima turut menyampaikan terima kasih dan dukungannya untuk Gus Muhaimin agar selalu diberi kesuksesan dalam karir dan perjuangannya. Aan, dari Minangkabau. Dari sini dagang apa aja tuh? Oh, macam-macam, ada baju koko, kemeja, ada kurta, pakaian muslim lah. Ya. Udah lama saya kenal Caimin. Caimin tuh ya dari pengusung dari partai PKB, juga dari Nahdlatul Ulama. Saya orangnya Nahdlatul Ulama. Nah, pendukung Nahdlatul Ulama dan PKB. Ini bingkisan untuk berbuka puasa dan dapat kain sarung. Dapat kain sarung dari hadiah dari Bapak Caimin. Semoga sukseslah dalam karirnya. Dalam untuk Capres 2024. Sukses Bapak Caimin, Capres 2024. Semoga sukses.